Rasional, menjadikan blok pendidikan sebagai satu alternatif pembelajaran kepada para pelajar memandangkan ramai pelajar yang mempunyai akses internet. Memanfaatkan kemudahan teknologi ICT yang disediakan oleh pihak sekolah untuk menyebarluaskan pendidikan pencegahan anti dadah dan HIV atau AIDS. Objektif yang pertama, mewujudkan blok pendidikan pencegahan anti dadah dan HIV atau AIDS sebagai medium pendidikan maya. Yang kedua, mempelbagaikan medium sumber maklumat pendidikan pencegahan anti dadah dan HIV atau AIDS. Yang ketiga, memudahkan penyampaian pendidikan pencegahan anti dadah dan HIV atau AIDS di hujung jari sahaja. Sasaran pelajar SMK Tuanku Muhammad dan pelajar internet. Tarikh Mac 2022 hingga sekarang. Anggaran kos tiada. Pembangun blok pertama Asmah binti Ahmad. Yang kedua, Siti Norfiah binti Azmi. Yang ketiga, Aina Elisa binti Muhammad Nizam. Nilai tambahan, satu, hosting percuma. Yang kedua, mudah diakses. Yang ketiga, mesra pengguna. Salah satu aktiviti kami, yang pertama adalah print blog kami iaitu PPDA Tuanku Muhammad School. Yang kedua adalah paparan tentang pencegahan dadah. Yang ketiga adalah gambar murid Tuanku Muhammad School. Yang keempat antara aktiviti kami. Dan di situ boleh lihat cara penyediaan blog kami. Dan ini aktiviti yang kami telah lakukan. Itu sahaja. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Into the